السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرسي سيدكتو يا دكتو. سؤالان نمبر 2. سيلا يا مامنتري. Datuk Seri Timbalan yang dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Dungun. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, keuntungan tenaga nasional berhad TNB bukan hanya diperolehi oleh jualan unit elektrik yang direkodkan oleh meter, sama ada meter analog atau digital. Sebaliknya, ia turut dipengaruhi oleh kombinasi pelbagai faktor termasuklah aktiviti pelaburan dalam dan luar negara serta kecekapan operasi TNB. Selain itu, kesedaran pelanggan untuk menggunakan elektrik dengan lebih cekap akan turut mempengaruhi kadar jualan unit elektrik dan keuntungan TNB. Walau bagaimanapun, penukaran meter analog kepada meter digital juga mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan bil elektrik pengguna memandangkan kadar kejituan meter digital yang lebih tinggi berbanding meter analog. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Dungun. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Persoalannya ialah bila kita lihat kepada rungutan rakyat berkaitan dengan meningkatnya bil elektrik mereka, tentulah kita terpaksa melihat kepada asas perkhidmatan sebelum diswastakan tenaga nasional berhad TNB. Ianya adalah di bawah lembaga elektrik negara. Jadi ianya adalah pada asasnya perkhidmatan utiliti. Tetapi setelah diswastakan, ia lebih bersifat perniagaan. Tidak menjadi salah perniagaan untuk mencari keuntungan, tetapi mesti juga dilihat kepada perkhidmatan yang diasaskan dalam lembaga elektrik negara itu. Jadi soalnya ialah bagaimana untuk kerajaan melihat untuk memberikan ruang supaya rungutan rakyat berkaitan dengan kos sara hidup mereka yang juga terlibat sebahagian dalam pembayaran bil elektrik dapat dikurangkan dengan diberikan perhatian kepada rungutan rakyat. Terima kasih, Datuk Seri Dr. Yang Dipertua. Timbalan Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Dungun atas keprihatinan beliau terhadap kepentingan rakyat. Ya, Yang Berhormat, penjanaan elektrik dan juga distribution elektrik kepada rakyat tu dengan izin sedang ditingkatkan mutunya. Kalau dulu kita gunakan meter analog, lepas tu kita hijrah kepada meter digital yang 67% sekarang sudah meliputi semua pelanggan-pelanggan, dan sekarang kita akan ke smart meter. Baik, dalam proses itu, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat, bebanan rakyat tu, kalau mereka gunakan jumlah elektrik lebih daripada RM77, baru dikenakan bayaran-bayaran yang lebih, yang akan surcharge dan juga rebate akan dikenakan. Kalau mereka kurang daripada itu, kita tak ada masalah. Bererti kita menyelia dan mengawasi penggunaan elektrik. Kalau sekiranya kita jimat cermat, kurang bebanan kita. Itu satu. Yang kedua ni, dalam proses kita naik tarafkan proses billing ini melalui meter yang baru ni, digital dan juga smart ni, kita memberi kejituan kepada pengguna elektrik itu supaya tidak ada ketirisan dan juga tidak ada penyalahgunaan bagi penggunaan elektrik. Maka CSR ataupun kepada rakyat miskin melalui cara-cara lain kita bantu. Seperti yang katakan, mungkin di Terengganu dengan Kelantan keperluan itu mendesak, maka kita cari cara-cara lain. Program Suriaku diperkenalkan untuk membantu rumah-rumah dengan adanya subsidi yang bakal akan diberi untuk mereka gunakan solar di atas bumbung dan jualan balik kepada tenaga nasional berhad oleh untuk rumah-rumah ikasih kalau ada yang terlibat. Maka program itu baru bermula. Maka kita cari jalan untuk bantu mereka melalui cara-cara lain. Tetapi kalau lebih daripada RM77, baru kita kenakan. Kurang daripada itu, tidak ada bebanan kepada bil elektrik. Terima kasih. Yang Amat Kota Tinggi. Menjelaskan.
Ya, ini bukan di bawah kementerian dia. Ada itu menteri bukan dan juga di bawah menteri tenaga teknologi dan air. Yang dipertua, saya adalah pemangku timbalan menteri kita. Kalau yang berhormat ada bersih putih jahil, suruh dia pergi ke sekolah. Ya, Umat. Soalan diajukan kepada speaker ya, Umat. Saya dah jawab, tak ada pelanggaran. Ya, sila jawab. Ya, tinggi. Bekas speaker. Putih, pergi sarapan pagi dulu. Okey, terima kasih Datuk Seri Dr. Speaker. Soalan saya